Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 24 Mei 2022. Kali ini bersama saya Karyawan Semiring. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Polda Sumatera Utara telah memberikan sanksi tegas terhadap 5 anggota yang diduga terlibat kasus kerangkeng milik Bupati Langkat, Bupati Nonaktif terbit rencana perangin angin. Iya, pemirsa, kelimanya sudah diberikan sanksi setelah menjalani sidang kode etik di bidang Propam Polda Sumatera Utara. Kelima personil yang diberikan sanksi AKPES berstatus sebagai saudara ipar terbit rencana perangin angin, Aibtu RA, Bribka NS sebagai ajudan, Bribtu DN, dan Bribda ES. Sanksi yang dijatuhi beragam, ada sanksi demoi, penundaan pangkat, dan mutasi, tidak menerima gaji berkala, serta ada beberapa sanksi lagi yang dijatuhkan kepada 5 personil sesuai dengan perannya masing-masing. Kabid Humas Polda Sumut Hadi Wahyudi mengatakan, kelima personil tersebut tidak terlibat menganiaya tahanan hingga tewas. Hanya saja mereka mengetahui tetapi tidak melaporkannya kepada atasan. Kelima anggota yang diperiksa diduga terlibat kasus kerangkeng terdiri dari 1 perwira Polres Binjai dan 4 brigadir dari Polres Langkat. Sementara itu, Direktorat Reskrimum Polda Sumut melakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan terhadap 9 tersangka kasus kerangkeng. Penyidik telah melakukan perpanjangan penahanan dari 20 hari ditambah 40 hari ke depan terhadap 9 tersangka kasus kerangkeng. Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, penyidik terus mempercepat proses penanganan perkara kasus kerangkeng yang sudah dilakukan dengan tetap koordinasi bersama JPU sehingga kasusnya bisa tuntas. Dinas Pertanian Kabupaten Toba melakukan upaya antisipasi potensi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku. Hal ini dilakukan melalui pemeriksaan surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh dokter hewan setempat. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 39 ekor ternak yang berasal dari Kabupaten Samosir dinyatakan dalam kondisi sehat. Pemeriksaan ini untuk memastikan setiap ternak dalam kondisi sehat tidak mengalami gejala klinis PMK sesuai SKKH yang dikeluarkan oleh dokter hewan daerah asal ternak. Salah seorang peternak, Mauli Silalahi, mengatakan sejauh ini penyuluhan tentang penyakit mulut dan kuku terhadap ternak peliharaannya belum ditemukan gejala-gejala yang mengarah ke penyakit tersebut. Sampai sejauh ini, apabila ada ternak yang berasal dari luar Kabupaten Toba yang akan masuk ke Kabupaten Toba, itu wajib kami meminta keterangan berupa surat keterangan kesehatan hewan SKKH dari daerah asal yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang berasal dari daerah asal. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Janriko Pasaribu mengatakan pemeriksaan terhadap ternak ini melibatkan aparat kepolisian Polres Toba, dokter hewan, Pusat Kesehatan Hewan, Kepala Rumah Potong Hewan, dan Tim Kesehatan Hewan bertempat di Tanah Lapang, Sisingamangaraja, Balige. Selain pemeriksaan ternak yang berasal dari Kabupaten Samosir, ternak lokal juga diperiksa sebanyak 5 ekor ternak kerbau yang berasal dari Kecamatan Balige, Kota Pematang Siantar, Narumonda, dan Kecamatan Uluan. Dipastikan hewan ini memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan setempat dan dalam kondisi sehat. Was-was lah, tapi dalam pemerintahan harus tahu mensosialisasikan ya. Bagaimana caranya menindak, cara mengobatinya. Seperti diketahui, gejala klinis PMK pada hewan diantaranya demam di atas 40 derajat Celcius, tidak nafsu makan, lepuh pada bagian hidung, lidah, mulut, dan kuku. Air liur keluar secara berlebihan dan terdapat luka pada kuku hingga lepas. Jika gejala klinis, dihimbau agar pemilik hewan segera menginformasikan kepada UPTD Pusat Kesehatan Hewan setempat, Tim Kesehatan Hewan, petugas penyuluh maupun ke Dinas Pertanian Toba.
Sementara itu, pemirsa, peternak sapi mengaku memiliki kekhawatiran dengan adanya wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak peliharaannya. Untuk mengantisipasi agar tidak terserang wabah PMK, para peternak sudah meminta dokter hewan menyuntikkan vitamin. Seperti peternak sapi yang berada di Kelambir 5 Deli Serdang, Sugino, setelah mendengar adanya wabah PMK yang menyerang ternak sapi, ia langsung berusaha menyuntikkan vitamin kepada ternak sapinya agar tidak terserang wabah tersebut. Sugino mengaku sampai saat ini ia belum menemukan adanya tanda-tanda hewan peliharaannya terserang wabah penyakit mulut dan kuku. Untuk menjaga kesehatan sapi peliharaannya, ia juga berkonsultasi dengan dokter hewan dan mendapat saran agar tidak terserang penyakit PMK, ia harus menjaga kebersihan kandang dan selalu memberikan pakan yang cukup. Dikatakan dari 100 ekor ternak sapi peliharaannya, 50 ekor telah dipesan warga untuk hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha nantinya. Meski sudah ada informasi yang beredar bahwa saat ini terdapat wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan peliharaan, namun seluruh warga yang telah melakukan pemesanan hewan kurban tidak ada yang membatalkan pesanan. Ia menyebutkan setiap tahun biasanya ia menambah stok hewan kurban karena permintaan sangat tinggi. Namun untuk tahun ini ia tidak akan menambah pasokan karena khawatir akan membawa wabah PMK yang sangat mudah menyerang hewan ternak lainnya. Terkait dengan harga hewan kurban, Sugino mengaku tahun ini mengalami kenaikan harga. Untuk itu ia berharap agar seluruh hewan peliharaannya tetap sehat sehingga dapat dijadikan sebagai kurban pada Hari Raya Idul Adha nantinya. Oh, di ternak saya belum, tapi di ternak sebelah ada gejala-gejala itu udah mulai nampak di badan itu nampak agak bendol-bendol gitu dia. Biasanya kalau gejalanya seperti apa sih Pak yang Bapak lihat? Yang saya lihat yang di sini masih apa dia, belum istilahnya belum parah yang ke di Pulau Jawa sana kan, sampai luka-luka, kalau sini belum masih bendol-bendol gitu di badannya gitu aja. Pasti saya panggil lah dokter hewan untuk menyuntik supaya tidak menular. Supaya tidak terjadi penyakit itu di kandang saya kan, di ternak saya, ya saya suntik semua. Vitaminnya, obat cacingnya, sama untuk mengantisipasi virus itulah, biar nggak terkena ternak saya. Ya itu jelas pasti ada kekhawatiran, karena bentar lagi menghadapi lebaran haji. Jadi kalau nanti terjadi kena penyakit itu ya nggak bisa keluar nanti Pak, rayanya nggak bisa dijual ya kan. Ya khawatir kali lah Pak, itu Pak, sangat khawatir. Makanya ya saya minta sama apa supaya untuk meninjau, mana yang kena langsung diatasi lah gitu. Sugino meminta kepada pihak terkait agar dapat memberikan sosialisasi kepada para peternak untuk dapat menjaga hewan peliharaan mereka agar tidak terserang wabah PMK yang sangat berbahaya bagi kesehatan hewan. Pemirsa, sebanyak 4 unit rumah karyawan milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Graha Dura Ledong Prima Group PT Bakri Sumatera hangus terbakar di lalap si jago merah. Ironisnya, ketika dikonfirmasi penyebab terjadinya kebakaran, tidak ada satupun pejabat berwenang di perusahaan ini dapat dikonfirmasi. Beginilah video amatir warga ketika satu kopel terdiri atas 4 unit rumah karyawan milik PT Graha Dura Ledong Prima Group PT Bakri Sumatera Plantation 2 terbakar di barak J2 Divisi Permata Gambut Estate di Desa Sukaramai, Kecamatan Kualo Selatan, Kabupaten Labuhan, Batu Utara saat terbakar di lalap si jago merah. Peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran berawal dari munculnya asap dari salah satu rumah karyawan dengan posisi terkunci ditinggal penghuninya bekerja dan mengantar anaknya ke sekolah. Karyawan perusahaan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya karena rumah panggung terbuat dari kayu dan sudah lapuk dimakan usia. Api dengan cepat melalap rumah ini. Hanya dalam 4 menit keempat pintu rumah rata dengan tanah. PLT Kades Sukaramai Suwandi mengatakan tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Awalnya informasi dari kades kita ya kan, terjadinya itu di pagi hari sekitar pukul 7.30. Yang punya rumah waktu itu mengantarkan anaknya ke sekolah. Jadi tetangga sebelah itu ada melihat asap dari sebelah rumahnya.
Atas peristiwa ini, tidak ada satupun manajemen perusahaan dapat dikonfirmasi terkait fasilitas perumahan milik PT GLP di atas lahan gambut sesuai SOP layak huni untuk karyawannya. Penyebab kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian setempat. Sementara itu, pemirsa, kebakaran hebat melanda dua toko di Jalan Sutomo, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Belum diketahui penyebab kebakaran, tetapi diduga akibat terjadinya korsleting listrik. Inilah video amatir yang merekam kebakaran yang terjadi di Jalan Sutomo, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat kemarin sore. Pada awalnya api hanya melanda panglong Maju Jaya dan merembet ke lantai dua panglong ini. Para petugas pemadam kebakaran juga telah dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun kobaran api kian besar dan merembet ke toko perabot mahkota yang ada di samping toko panglong ini. Api terus membesar dan petugas pemadam kebakaran kewalahan memadamkannya. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun diprediksi kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Korban jiwa dan korban luka juga belum diketahui, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jelang pemilihan kepala desa di Kabupaten Langkat pada 19 Juni 2022 mendatang, sejumlah warga melakukan aksi demo di kantor Bupati dan DPRD Langkat. Aksi demo dilakukan karena warga dari beberapa desa di Kecamatan Besitang tidak bisa mendapat hak pilih walau memiliki identitas sebagai warga Kabupaten Langkat. Ratusan warga masyarakat dari Desa Harapan Maju, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, melakukan aksi demo di depan pintu masuk kantor Bupati Langkat kemarin sore. Warga menuntut agar mendapatkan hak pilih jelang pemilihan kepala desa pada 19 Juni 2022 mendatang. Warga mengatakan meski telah memiliki kartu keluarga dan KTP serta akte kelahiran sebagai syarat untuk dapat menggunakan hak pilih, namun tidak terdaftar dan tidak mendapatkan hak suara. Aksi warga ini mendapat respon dari pemerintah Kabupaten Langkat, tetapi tidak menghasilkan keputusan terkait tuntutan warga. Karena tidak menghasilkan keputusan yang pasti dari Pemkab Langkat, pada hari yang sama, warga melanjutkan aksi demo ke kantor DPRD Kabupaten Langkat untuk menyampaikan tuntutan yang sama. Salah seorang warga, Sutri Sandia, mengatakan kedatangan ratusan warga Kecamatan Besitang ini untuk menuntut hak pilih pada Pilkada Serentak tanggal 19 Juni 2022 mendatang. Warga menduga ada kecurangan yang dilakukan oleh paslon karena tahun-tahun sebelumnya seluruh warga desa terdaftar dalam DPT pemilihan. Tuntutan kita adalah untuk meminta hak pilih kami agar kami bisa memilih di periode 2022 di 2028 nanti. Langkah kita tetap untuk logmat ke ngadu ke wakil rakyat kami. DPRD Su. Langkat dulu. Seperti ini mau longmat, Pak, ya? Iya, longmat. Saat ini dari 420 desa yang ada di Kabupaten Langkat, sebanyak 167 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak. Peserta pilkades 626 pendaftar terdiri atas incumbent 73 orang, perangkat desa 44 orang, badan permusyawaratan desa 35 orang, dan calon berasal dari masyarakat sebanyak 473 orang. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melantik pejabat Bupati Tapanuli Tengah dan pejabat Wali Kota Tebing Tinggi pagi tadi di Medan. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini dilakukan di Aula Tengku Rijal Nurdin.
Kedua pejabat ini yang dilantik dan diambil sumpah jabatan yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Yeti Sembiring sebagai pejabat Bupati Tapanuli Tengah dan Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyati sebagai pejabat Wali Kota Tebing Tinggi. Kedua pejabat yang dilantik merupakan dua nama calon kandidat di luar dari yang diusulkan Gubernur Sumut kepada Kementerian Dalam Negeri. Kedua pejabat kepala daerah ini akan menjabat hingga bulan November 2024 dan dilakukan pengkajian kinerja setiap tahunnya. Pelantikan kedua pejabat dilakukan karena masa jabatan Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zainuddin Hasibuan dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Oki Doni Siregar serta Bupati Tapteng Bahtiar Ahmad Sibarani dan Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul telah berakhir pada 22 Mei 2022 lalu. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan kedua pejabat yang baru dilantik mulai saat ini sudah harus memulai perencanaan dan memiliki aturan baku dalam mengelola pemerintahan selama 2,5 tahun ke depan guna menjadikan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Tebing Tinggi menjadi lebih maju lagi. Mau netral atau tidak netral, ASN tak boleh berpolitik praktis. Dia hanya boleh melaksanakan tugas sesuai job description-nya. Pak, tapi itu idealnya, Pak. Faktanya kita lihat kan masih... Kita hukum kalau dia keluar dari fakta. Tak usah susah. Ada Kapolda. Kapolda ini... Kapan lagi hadir ini? Jangan main. Siapa yang bisa menjamin, Pak? Mereka tidak ini. Pak, tanya sama Kapolda. Kapolda bisa jamin nggak? Kan gitu nanti itu. Yang jelasnya kalian kan sudah kenal saya yang Pak, gitu. Pak, kalau saya melihat Pak, atau mungkin ini kurangnya lobby-lobby ke pemerintah, Kemendagri Pak, terkait ditolaknya calon kita untuk orang ini. Tak perlu lagi lobby-lobby gitu. Yang tahu Kemendagri nanti tanya Kemendagri. Yang pastinya tugas saya hanya mengirimkan kandidat. Yang menentukan adalah bukan saya. Tadi kan saya bilang loyalitas adalah segala-galanya. Loyalitas adalah kehormatan. Loyalitas adalah syarat untuk pertama masuk surga. Pak, ini sedikit Pak. Tadi kan kami dapat info kayak Ambon dengan Sultra itu kan gubernurnya menolak melantik itu Pak. Kami kira tadi karena keterlambatan itu Bapak juga menolak itu. Oh iyalah, Ambon saya juga tahu kondisi Ambon kayak mana di sana. Mungkin yang dipilih tak cocok menurut dia. Kalau yang juga Pak Sultra. Mungkin tak cocok, kalau yang saya lihat bu cocok kok. Kalau di sini cocok ya Pak, karena tadi telat hampir 1 jam Pak, gitu. Kami kira tadi Bapak akan ikut tidak seperti Ambon dengan Murad. Jadwal saya jam 10, rasanya nggak terlambat. Diundangkan jam 9, lari jam 9, lari. Patah bayangan. Mungkin Pak Gubernur pesan dan harapan. Ini kali kalian mereka. Lakukan yang terbaik untuk rakyat yang sama-sama kita cintai. Okay? Gubernur Sumatera Utara juga berpesan agar kedua pejabat yang baru dilantik mampu menciptakan kinerja yang maksimal terhadap pembangunan di daerahnya dan menjaga nama baik Sumatera Utara serta dapat bekerja sama dengan semua pihak. Pemirsa, Forkopimda Kabupaten Karo melakukan sosialisasi lahan usaha tani untuk warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung di lahan yang dikuasai oleh warga Desa Portibilama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Pada sosialisasi ini sempat terjadi keributan akibat warga Desa Portibilama tidak mau mengosongkan lahan dengan alasan lahan ini adalah tanah ulayat. Kegiatan sosialisasi lahan usaha tani untuk pengungsi Gunung Sinabung dilakukan di Jambur Desa Portibilama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, guna pemberitahuan kepada warga Desa Portibilama bahwa lahan kawasan sekitar hutan seluas 260 hektar yang saat ini dikuasai dan dijadikan lahan pertanian warga merupakan lahan yang ditujukan untuk pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Hal ini sesuai dengan surat Kementerian Kehutanan dan harus segera dikosongkan. Lahan ini sudah diperuntukkan kepada pengungsi Sinabung yang berasal dari 3 desa, yakni Desa Sukanalu dan Desa Mardingding, serta Desa Sigaranggarang maupun Dusun Laukawar. Namun warga Desa Portibilama menolak untuk mengosongkan lahan dengan alasan bahwa lahan seluas 260 hektar ini adalah milik mereka dan tanah ulayat. Sempat terjadi ketegangan dan keributan akibat warga menolak keputusan ini. Warga menyatakan bahwa jika lahan ini diberikan, warga Desa Portibilama tidak memiliki lahan pertanian untuk mencari nafkah. Warga berharap kepada pemerintah untuk mengalihkan lahan pengungsi ke daerah lain. Kepala Pelaksana BPBD Karo,
Juspri Nadiak mengatakan lahan seluas 260 hektar ini sudah diperuntukkan untuk warga pengungsi Gunung Api Sinabung sebanyak 1.000 kepala keluarga lebih. Pemerintah Kabupaten Karo masih mencari langkah dan solusi agar kedua belah pihak yaitu warga Desa Portibilama dan warga pengungsi Gunung Sinabung tetap mendapatkan lahan usaha pertaniannya. 38 kepala keluarga dan mereka diprogramkan mendapatkan hunian tetap satu unit dan lahan usaha tani seluas lebih kurang 0,5 hektar per kepala keluarga. Kita harapkan masyarakat yang akan kita relokasi ini nanti bisa memulai kembali hidupnya aman, damai bersama warga yang sebelumnya sudah ada ataupun bertempat tinggal di lokasi sekitar relokasi terpusat tahap ketiga ini. Kejaksaan Negeri Karo mengusut perkara dugaan kasus korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karo. Pemeriksaan sanksi dilakukan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan gedung gelanggang olahraga di Stadion Samura tahun anggaran 2019 dengan anggaran 1,6 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Karo sedang melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karo. Pemeriksaan dilakukan terkait pengadaan pembangunan fisik gedung olahraga di lapangan Stadion Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo, IL Nardo Sitepu mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi ini pada pembangunan fisik pagar lapangan voli dan lapangan basket dengan anggaran tahun 2019 senilai 1,6 miliar rupiah. Sampai saat ini sebanyak 13 saksi sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, diantaranya SH selaku pejabat pengadaan barang dan jasa pada Dispora Karo, K selaku pejabat penerima hasil pekerjaan Dispora Karo, dan ND selaku penata usahaan barang milik daerah Dispora Karo. Selanjutnya JBS selaku Direktur Konsultan Perencanaan PT The Point Tekto Tama Konsultan, PG Direktur CV Pratama Madya pemenang lelang pengadaan pagar, dan TB Direktur CV Terbangun Pertama sebagai pemenang lelang pengadaan 2 item lapangan voli. Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo sedang melakukan penyidikan kaitannya dengan beberapa kegiatan yang ada di Dispora Kabupaten Karo. Ada beberapa kegiatan Dispora yang diperiksa tahun anggaran 2019 yaitu terkait dengan pembangunan voli, basket dan pagar dengan nilai anggaran totalnya kurang lebih 1,6 miliar. Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Karo masih menunggu hasil audit kerugian negara. Diprediksi masih akan bertambah lagi saksi atau pembuktian untuk penetapan tersangka. Pemirsa, guna mendapatkan solusi dan penyelamatan aset negara, DPRD Kota Pematang Siantar melakukan rapat dengar pendapat bersama Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah Kota Pematang Siantar serta pihak PTPN 3 Kebun Bangun. Rapat dengar pendapat ini terkait adanya lahan PTPN 3 Kebun Bangun yang digarap dan dikuasai oleh masyarakat yang telah terjadi selama 18 tahun terakhir. Pada rapat dengar pendapat ini, Komisi 1 DPRD Kota Pematang Siantar meminta BPN Siantar terkait adanya perpanjangan hak guna usaha yang dimiliki oleh pihak PTPN 3 Kebun Bangun belum berakhir. Kepala BPN Siantar Raya Tambak mengatakan sebelum adanya perluasan wilayah Kota Pematang Siantar hingga ke wilayah sengketa, pihak PTPN 3 Kebun Bangun telah mengajukan perpanjangan HGU dan BPN Pusat juga telah menerbitkan perpanjangan HGU pada tahun 2006 lalu yang berakhir pada tahun 2028. Dulu kan 1.500 sekian dimohonlah perpanjangan, dikeluarinlah 573, yang tidak aktif lagi kan. Keluarlah luas saya tadi, setelah satu itu dipecahlah, satu lagi apa, wilayah Sinabungun, satu wilayah Siantar. Sementara asisten personalia Kebun Bangun PTPN 3 Doni Manurung mengatakan dari hasil RDP yang dilakukan oleh DPRD bersama pemerintah Kota Pematang Siantar dan BPN menyimpulkan HGU yang ada hingga saat ini masih tetap berlaku dan meminta kepada pihak atau kelompok tertentu tidak mengambil keuntungan dan mengorbankan banyak pihak dalam permasalahan sengketa lahan tersebut.
BPN sudah menegaskan bahwa HGU itu benar-benar aktif. Aktif. Pemko juga sudah menegaskan bahwa dalam proses upaya pendekatan ke masyarakat, Pemko juga sudah melakukan. Rekan-rekan Dewan juga tadi beberapa menyatakan bahwa memang udahlah, kita ambil solusi terbaiknya. Tapi negara juga kan harus juga hadir, dan negara juga harus bisa memberikan jaminan kepada pelaku usaha melalui badan usaha milik negara untuk bisa melangsungkan usahanya. Pemirsa, Posko Panitia Lokal SMA Negeri 4 Medan pada perpanjangan hari pendaftaran PPDB tetap layani CPD. Di posko ini, para orang tua dan calon peserta didik baru datang menanyakan tata cara PPDB online ke Distrik Sumatera Utara. Beginilah suasana di SMA Negeri 4 Medan terkait dilakukannya perpanjangan hari pendaftaran PPDB menyusul selesainya untuk zona 3 hari Minggu lalu. Pada hari kedua hari ini, pada perpanjangan hari pendaftaran PPDB, masih relatif banyak orang tua beserta calon peserta didik baru mendatangi posko sekolah ini untuk mempertanyakan tata cara pendaftaran PPDB secara online ke Dinas Pendidikan Sumut. Perpanjangan hari pendaftaran PPDB dilakukan sejak kemarin secara serentak untuk semua zona di Sumatera Utara. Perpanjangan hari pendaftaran PPDB dilakukan berdasarkan juknis PPDB oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Dengan adanya perpanjangan masa pendaftaran PPDB hingga hari Kamis 26 Mei 2022 mendatang, maka para CPD yang belum mendaftar agar mendaftar. Kepala SMA Negeri 4 Medan Rianto Hasinaga mengatakan, hingga hari kedua hari ini sebagai masa perpanjangan hari pendaftaran PPDB secara online ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara, masih banyak di antara orang tua beserta calon peserta didik datang mencari informasi ke posko sekolah yang berada di Jalan Gelas, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Khusus untuk zona 1, 2, dan 3 itu diberikan tambahan waktu mulai semalam tanggal 23 Mei hingga 26 Mei. Oleh karena itu, kita sebagai panitia di tingkat sekolah ini sudah kita informasikan kepada masyarakat bahwa akan ada penambahan waktu untuk pendaftaran tahap pertama di non-zonasi. Nah, kesiapan dari panitia kita, tentu kita siap seperti biasa, karena memang ini sudah kita informasikan kepada panitia. Mereka tetap bekerja mulai semalam sampai tanggal 26 Mei ini. Kegiatan juga sama, dan kami melihat, kami pantau bahwa masih banyak ternyata masyarakat yang mendaftar pada penambahan waktu ini. Rianto Hasinaga mengatakan jika pada seleksi PPDB tahap pertama non-zonasi ini CPD gagal, maka masih ada kesempatan ikut seleksi pada jalur zonasi PPDB tahap kedua. Mereka-mereka yang mendaftar atau CPD yang mendaftar di jalur non-zonasi, jika ternyata belum berhasil, masih memiliki peluang atau hak untuk mendaftar di jalur zonasi. Tetapi jalur zonasi itu tentu punya kriteria utama, yaitu dekat atau jarak antara domisili dengan sekolah. Kami berharap segeralah mendaftar, jangan menunggu di akhir-akhir, karena bisa saja server itu membludak sehingga terjadi kendala mungkin saja. Tapi kami yakin tidak akan terjadi kendala. Oleh karena itu, daftarlah sesuai dengan pilihannya, yaitu zonasi. Mudah-mudahan CPD itu bisa diterima di SMA 4 menurut jalur zonasi ini. Di SMA Negeri 4 Medan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat hari ini, khusus peserta seleksi PPDB melalui prestasi nilai rapor telah mencapai 282 orang, padahal kuotanya hanya 84 siswa. Demikian halnya afirmasi perpindahan orang tua atau wali, prestasi hasil lomba juga sudah banyak yang mendaftar. Di SMA Negeri 4 Medan, siswa baru yang akan diterima tahun pelajaran 2022-2023 sebanyak 423 siswa. Pengumuman lulus seleksi tahap pertama PPDB 30 Mei 2022. Sementara itu, pemirsa, penerimaan peserta didik baru PPDB online tahun ajaran 2022-2023 di SMA Negeri 4 Plus Medan untuk tahap pertama sudah berlangsung sejak 16 hingga 26 Mei 2022 mendatang. Antusias calon peserta didik sangat tinggi, terutama dari jalur prestasi nilai rapor sekolah.
PPDB tahap pertama jalur afirmasi terbagi dua segmen, yakni calon peserta didik dari keluarga tidak mampu dengan kuota 17% dari daya tampung. Sedangkan dari penyandang disabilitas terdapat kuota sebanyak 3%. Pada jalur prestasi nilai rapor sekolah tersedia kuota sebesar 20%, sedangkan jalur perpindahan orang tua sebanyak 2%, anak guru 2%, dan tenaga kesehatan 1%. Untuk jalur prestasi hasil lomba akademik dan non-akademik tersedia kuota sebanyak 5%. Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Medan Eva Fitra mengatakan, meski pendaftaran pada tahap pertama sudah melebihi kuota, SMA Negeri 14 Medan masih akan terus menerima calon peserta didik hingga akhir pendaftaran PPDB tahap pertama. Seluruh data calon peserta didik baru akan diverifikasi di ruang verifikasi yang terdapat di sekolah dan kemudian akan diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Untuk pengumuman seleksi tahap pertama dari setiap jalurnya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022. Eva Fitra menambahkan, untuk jalur zonasi pada zona 3 akan dimulai pendaftarannya pada 11 Juni hingga 21 Juni 2022. Bagi peserta yang tidak lulus pada tahap pertama dapat menggunakan seleksi jalur zonasi pada tahap kedua. Untuk tahap pertama ini, yaitu jalur afirmasi. Di jalur afirmasi ini ada dua kategori. Yang pertama itu kategori keluarga tidak mampu, kemudian itu sebanyak 17%. Dan yang kedua kategori disabilitas itu 3%. Nah, untuk SMA 14 Medan, itu untuk tahap pertama ini sampai pada hari ini, itu yang paling banyak itu masuk itu adalah pendaftar dari jalur prestasi sudah melebihi kuota. Tapi kami akan terus membuka karena ini nanti akan diadakan perankingan. Para siswa calon peserta didik yang mau mendaftar di sini, kalau misalnya tidak lulus di tahap pertama, silakan ya untuk mendaftar kembali di tahap kedua lewat jalur zonasi. Mudah-mudahan dengan adanya niat untuk bersekolah di sini, niat itu akan tercapai ya lewat jalur zonasi. Pihak sekolah menyediakan layanan pada calon peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pengisian aplikasi PPDB online 2022. Pihak sekolah berjanji akan melakukan penerimaan siswa sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Dairi terpilih sebagai tuan rumah Lake Toba Traditional Music Festival 2022. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Dairi untuk mempromosikan budaya suku Pakpak dan pariwisata agar lebih dikenal hingga ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri. Pagelaran Roadshow Lake Toba Music Festival ini diselenggarakan di Gedung Jauli Manik di pusat kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Terpilih sebagai tuan rumah Roadshow Lake Toba Traditional Music Festival diisi dengan menampilkan berbagai tradisi suku Pakpak dengan tujuan agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas bahkan mancanegara. Kegiatan yang diinisiasi oleh Rumah Karya Indonesia disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Dairi dan menyukseskan Roadshow Music Festival. Festival ini berlangsung meriah dengan penuh antusias dari masyarakat dan pengunjung. Bupati Dairi Edi Berutu mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai langkah awal untuk menggelorakan kembali semangat seluruh masyarakat Kabupaten Dairi setelah berakhirnya pandemi COVID-19 yang selama ini menjadi kendala. Kami sangat banggakan itu adalah kembali digali musik tradisional Dairi, dalam hal ini kolendang, yang dibahas, ditelaah, dipraktekkan, lalu diperagakan untuk bisa menginspirasi generasi yang lebih muda untuk mari memahami lalu mengikuti dan menggunakan alat-alat ini yang luar biasa ini sehingga dia tetap lestari. Dan terima kasih sudah bergabung di oleh kegiatan ini sebagai ajang untuk lebih mencintai budaya Pakpak dan bersama-sama melestarikan budaya suku Pakpak sekaligus meningkatkan minat serta bakat generasi muda maupun sebagai ajang promosi pariwisata. Pemirsa, Museum Simalungun yang berada di Jalan Sudirman, Kota Pematang Siantar hingga kini kurang mendapat perhatian dari dan selalu sepi dari pengunjung.
Kurangnya perhatian baik dari pemerintah Kota Pematang Siantar dan pemerintah Kabupaten Simalungun menjadikan Museum Simalungun ini kurang terurus. Sejak dibangunnya pada tahun 1939 yang lalu, Museum Simalungun ini dijadikan sebagai tempat penyimpanan berbagai jenis peninggalan bersejarah pada masa zaman Kerajaan Simalungun. Namun Museum Simalungun ini masih belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah, baik dari pemerintah Kota Pematang Siantar dan pemerintah Kabupaten Simalungun, hingga membuat lokasi museum ini menjadi kurang terurus yang mengakibatkan rendahnya minat warga untuk mengunjungi Museum Simalungun. Ketua Yayasan Museum Simalungun, Jomen Purba, mengatakan, berdirinya Museum Simalungun ini sebagai tanda Kota Pematang Siantar merupakan bekas lokasi Kerajaan Simalungun yang dulunya sempat meraih kejayaan pada zaman penjajahan Belanda. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Museum Simalungun saat ini hanya sebuah museum yang tidak masuk dalam perhatian pemerintah. Tapi setelah COVID ini, mulai tahun sejak 2020, sampai saat ini ya, nggak ada pengunjung sama sekali. Hanya penelitian-penelitian lah, kalau ada yang mau menyusun apa, skripsi, itulah yang saya ladain di sini. Itu 4 orang aja lah. Dari sekolah-sekolah yang diharap penelitian, tapi setelah COVID ini ya nggak ada lagi kan. Pihak Yayasan Museum Simalungun berharap agar pemerintah Kota Pematang Siantar dan pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan kontribusinya guna mengembangkan dan mengenalkan Museum Simalungun ini ke dunia luar, diantaranya yang pernah ada pada awal-awal museum dibangun. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, di tengah adanya COVID-19 tidak menjadi alasan bagi seniman untuk berkreasi. Hal ini terbukti sineas muda asli anak Medan saat ini mampu berkreasi dalam menghasilkan berbagai film pendek maupun komersial. Kalangan insan film di Sumatera Utara saat ini terus berupaya menghasilkan karya terbaik untuk bersaing dengan film nasional. Karena itu dibutuhkan keterampilan mumpuni dari sineas Sumatera Utara agar mampu menghasilkan karya layar lebar yang bermutu dan enak ditonton. Salah seorang sutradara muda berbakat, Ori Semloko, mengatakan untuk mencetak sumber daya manusia perfilman bukanlah pekerjaan mudah. Selain membutuhkan waktu lama dan biaya besar, tentunya perlu keseriusan, terutama di kalangan generasi muda agar tertarik pada industri kreatif. Saat ini perfilman di Sumatera Utara terus mengembangkan kualitas perfilmannya. Industri perfilman di Sumatera Utara saat ini dimatangkan dengan beberapa karya dari sineas muda yang bermunculan dan memperoleh penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional. Diakui dalam pembuatan film ini merupakan kerja kolektif, tidak jarang menemui kendala, namun semua dapat teratasi dengan kerjasama yang baik untuk memperoleh sebuah karya yang baik nantinya.
Tantangannya pastinya karena kita bergerak di industri film lokal, Bang, gitu. Jadi film lokal ini kan kita harus bentuk ekosistemnya dulu. Kita harus punya penonton, kita harus punya SDM yang cukup, mumpuni. Itu yang menjadi tantangan terbesar sebenarnya sama kita, Bang. Karena dari pengalaman berproduksi film juga, kita tentunya butuh jam terbang yang tinggi ya. Apalagi dengan kerja film ini kerja kolektif yang membutuhkan banyak orang dalam memproduksi film, yang membutuhkan banyak SDM gitu. Jadi pengalaman-pengalaman ini justru yang sangat kita perlukan. Jadi semakin banyak produksi film, aku rasa semakin banyak SDM-SDM yang terbentuk dari Sumatera Utara gitu. Jadi tantangannya sekarang ya itu aja. Kita butuh banyak SDM, butuh banyak produksi yang mungkin kedepannya dengan momen Sumatera Utara sebagai salah satu DSP juga, dan juga dengan bermunculannya komunitas-komunitas film, aku rasa pelan-pelan bisa dipenuhilah beberapa tantangan itu, Bang. Gitu, Bang. Para sineas mengakui pandemi COVID-19 menjadi tantangan sangat besar ketika perkembangan pasar film sedang baik beberapa tahun terakhir. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi sineas untuk banyak belajar, ditambah lagi saat ini banyak festival film bagi dalam dan luar negeri yang diselenggarakan secara daring menjadi kesempatan generasi muda dalam berkarya membuat film terbaiknya. Sebuah film tidak hanya representasi budaya, indikator keberhasilan film menjadi hal bergengsi apabila film dibuat mendapatkan penghargaan dan bisa diterima masyarakat luas. Kita ya kemarin masuk FFI gitu kan, cukup berkembang, tapi ada beberapa gap di mana pemerintah itu hanya melihat yang biasa mereka lihat, tapi mereka tidak mau melihat orang-orang yang sebelumnya mereka lihat gitu. Jadi kacamata kuda sih menurut kita. Jadi harusnya mereka tuh lebih luas lagi lah melihat gitu. Ada yang di ujung-ujung gitu bisa dilihat, atau nggak hanya bawaan mereka aja lah yang mereka lihat. Itu sih menurut saya. Jadi lebih luas lagi lah risetnya gitu tentang industri kreatif ini menurut saya sih gitu. Menurut kita tuh ini tuh bisa dijadikan profesi buat para generasi muda. Jadi kita butuh bantuan pemerintah itu untuk memberikanlah mimpi-mimpi atau modal-modal supaya regenerasi kita tuh bisa berkembang gitu, atau panggung-panggung festival lah segala macam lah, jadi mereka bisa show off gitu. Jadi kita ini nggak hanya bisa show off di rumah sendiri, tapi di nasional juga bisa show off gitu. Seni drama pantomim mulai digemari generasi Y di Kota Medan. Bersamaan dengan itu, kini mulai bertumbuh komunitas sanggar seni di Kota Medan yang memberikan wadah berekspresi untuk berbagai usia, salah satunya Sanggar Daily Art Pantomim Medan. Pantomim sendiri merupakan sebuah drama. Pantomim sendiri merupakan pakata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah, di mana pantomim dimainkan oleh grup maupun solo sebagai wujud ekspresi diri seseorang dalam pencerminan kehidupan sehari-hari. Menurut pengajar pantomim Frisdo Ekardo, pantomim merupakan sebuah pembentukan karakter anak yang mana mulanya di sekolah sebagai wadah bagi seorang anak yang pemalu, namun ketika diarahkan dan diberi wadah, pantomim bisa percaya diri serta terbentuk bakat anak. Pantomim sendiri sebuah pembentukan karakter anak sebagai wadah ekspresi. Bicara pantomim sudah tidak lumrah lagi, karena saya rasa pantomim untuk Indonesia khususnya itu sudah menggeliat dan bahkan sudah dapat ruang di tengah masyarakat. Dan khusus untuk Kota Medan, saya rasa hari ini memiliki rasa optimis yang sangat besar, karena beberapa waktu belakang saya pernah membawa pantomim Sumatera Utara menjadi peringkat 1 di nasional. Saya rasa ini menjadi ruang apresiasi yang menarik, dan ini akan menjadi satu energi, satu kekuatan yang akan membangun pantomim di tengah masyarakat untuk lebih baiknya. Pantomim harus menjadi alternatif pendidikan khususnya pada dunia anak-anak. Di sini program yang sedang kami geliat itu bagaimana kami masuk pada ruang akademisi, artinya di mana ruang sebuah literasi melalui pantomim, bagaimana dia mampu menjadi sebuah literasi untuk pendidikan anak-anak. Dan itu kami sedang membangun program untuk datang
ke kampus-kampus dan juga terakhir saya datang ke Aceh ya, Aceh untuk membicarakan bagaimana perkembangan pantomim dan bagaimana pantomim menjadi sebuah konsep pertunjukan. Artinya pantomim tidak hanya sebatas dunia hiburan semata. Pantomim sekaligus penggiat pantomim Ririn Prabuwati mengatakan komunitas ini berawal dari kegelisahan terhadap perkembangan seni pantomim di Kota Medan. Yang mana ketika momen Festival Seni Siswa Nasional yang salah satu rangkaian lombanya yakni Festival Seni Pantomim, barulah sekolah-sekolah dasar di Medan mencari pelatih pantomim dan mewadahi latihan pantomim di sekolah. Menariknya komunitas ini setiap kali ada anak yang berlatih pantomim tidak dipungut biaya, justru dengan senang hati para pelatih ini berbagi ilmu serta keceriaan bersama anak-anak. Bagaimana supaya pantomim ini kita buat menyenangkan. Jadi anak-anak itu sendiri sangat banyak sekali aktivitas yang ingin mereka lakukan. Jadi dengan mengenal pantomim, anak-anak bisa mengeksplorasi kemampuan dan juga bisa bersuka cita gitu loh. Jadi mereka mencintai pantomim dan menumbuhkan kemauan dari dalam diri anak-anak tersebut untuk mengeksplorasi dan menggali lagi hal-hal baru dan bakat baru yang ada di dalam diri mereka. Kita ketahui bersama bahwa pantomim ini nanti kita harapkan bisa menjadi salah satu alternatif pendidikan untuk anak-anak dan membantu mereka untuk mengeksplorasi keinginan yang ada di dalam hati mereka. Iya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Widya Tami Putri, kami ajak Anda untuk selalu taat akan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.